Samang sane pasamuan memangun mar toh martani sinambi saben mongso kala kalah ning asepi lelono gayo keyonganing kayun kayung yon ani nge sani tioso pinre hatin puko panggah cegah dahar lawan nendro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Teman-teman subscriber juga yang telah memberikan like, comment, share, terutama yang menonton dan setia di channel ini. Bertemu kembali dengan saya di tutorial tembang-tembang mocopat dan seni suara Jawa yang lain. Kali ini saya membawakan sebuah tembang sinom. Ya, sinom ini cukup unik. Ini saya peroleh dari naskah lomba tembang. Kalau nggak salah ini lomba tembang di Pakualaman ya. Beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya. Namanya ini sinom Satoto Budoyo, larasnya Sledur Partsongo. Nah, nada ini cukup unik. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Jadi seperti bowo yang mau bowo gending apa gitu ya. Yang Sledur Partsongo jatuhnya satu. Nanti bisa digunakan ini. Satu persatu kita pelajari bersama-sama. Ya. Simom luru rolu mo ya. Kalau sinom berjodoh kan jatuhnya 6 ya. Ciro nam cim rolu rolu mo 6 ya. Ini 5 jatuhnya ya. Ini unik sekali ya. Ciro nam cim luru rolu mo ya. Samang sane pasamu gregel, lo, kemudian vibrasi, jangan ditinggalkan untuk mengindahkan ini. Oke, baris 2. Momo ci nem ci, momo, mone moluro. Memangun marto sudah saya coba untuk memutus di mana-mana, tapi yang paling enak yang ini menurut saya. Tapi kalau menurut Anda lebih enak yang lain, dipersilakan ya, karena itu tidak melanggar konstitusi. Misalnya begini, memangun mar. Ya, putus ya. Tomar tan.
masalah. Ya, yang penting ni belakang itu jangan dibiarkan lugu. Ni gitu ya. Ni ni ta ni. Ah, lomba pasti menang. Baris ketiga. Monam cinam ci moro luro cici. Sinambi eng saben mongso. Ini tadi seperti belum seleh ya. Jadi kelanjutannya di sini. So ya. Cinam cirolu ciciro cinamo. Ya, ini mengingatkan kita pada sinom grandel ya. Coba cek di sinom grandel ya. Di tutorial sinom grandel ya. Nano 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 oh ya. Nano nano seperti itu ya. Coba cek nanti. Oke, ini kita bunyikan. Kolo kala ninga sepi. Kalau sinom gradial, bawahnya pasti nano nano gitu ya. Tapi ini bukan, sehingga ini angkatannya malah tiga. Lulu luro ciro lumo ro luro ci lelono teki teki. Nah, ini masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Ya, misalnya seperti ini. Itu tadi termasuk agak lugu ya, meskipun sudah ada gergel-gergel di tengah ya. Nah, tapi bisa dikembangkan seperti ini misalnya ya. La la no te ki. Nah, misalnya kerobanya dibuat dua kali. Ya, boleh ya. Te ki. Misalnya tapi kalau ini tadi kan teki ya, cukup saya kira seperti itu. Nah, bawahnya satu tapi tinggi. Ciro cinam ci momo cinam oluro. Kali ini malah seperti cengkok sindenan ya. Gayo keyongane kayon. Tapi enak juga ini ya, enak juga sinom ini ya. Ulangi ya. Gayo keyonganeng kayon. Dua habisnya. Kemudian kita di bawahnya, baris bawahnya. Roro cici ronam cinamo. Sudah sekali ini. Sanityo sopinre atin. Ya, cengoknya ini sinden banget ini ya. Mestinya kan sanityo sopinre aten. Ya, maksud saya bukan sinden banget, lugu banget ya. Tapi ini bisa dikembangkan dan bisa lebih indah lagi ya. Sanityo sopinre aten. Ya, sampailah kita pada saat yang berbahagia, yaitu baris paling bawah. Tapi kalau sinom itu panjang paling bawah ya. Ya. Monam ci monam moluro roro cici ronam monam cici. Ya. Ini kalau misalnya untuk bawah dibuat ritmis bagus ya.
Pukuh panggah cegah dahar lawan guling. Nah, misalnya kalau dibuat ritmis seperti itu salah satu contohnya. Ya. Tapi ini nggak usah dibuat ritmis karena itu untuk mocopatan kita saja ya. Pukuh panggah cegah dahar lawan nendro. Ya, demikianlah tutorial Sinom Satoto Budoyo ya. Yang agak unik tapi enak juga kalau kita cermati, enak. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.